Al-Fatiha Allah bil barakah wassalamah ila arwahi wa dina wa dikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa jiraninna ajma'in. Allahumma ighfir li ahli al-kubur warham li ahli al-kubur واستر لأهل القبور. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله وأمتنا لا إله إلا الله واحشرنا لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام سر الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ini mana ni? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي. اللهم صل عليه وعلى آله سيدي رسول الله وبارك عليه وعلى آله ابن عبد الله الصادق الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله 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 صلوات dan salam atas junjungan Allahumma salli alaihi penghulu dan kekasih. Ya Allah ya Rasulullah syafaat kami pengobat semua di dunia dan di akhirat jasadku dan rohaniku penghulu para rasul Muhammad ibni abdillah junjung dipercaya Allahumma salli alaihi wa ala alihi atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allah Allah Allahumma salli wa sallim semua sekali selawat sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi. اللهم صل عليه وعلى آله الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Mahabah Rasul jadi perlumbaan bagi sekalian makhluk Tuhan. Tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maulaya salli wa sallim dan iman abadan, abadan ala habibika khairil khalq. Seekor unta datang berlari-lari, berlutut dan mengucup kaki Nabi. Mengalir air mata yang menangisi kerana rindu kepada Nabi. Mengadu domba tentang badan sakit, kerja banyak makannya sedikit. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Maulaya salli wa sallim dan abada ala habibika khairil khalq. اللهم صل عليه وعلى آله. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya Allah ya Rasul, batu yang besar campak dalam hati kami supaya rindu dan kasih kepadamu dan kepada Nabi kami Muhammad SAW, jadi kepada dua ibu bapa kami, guru-guru kami yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, ya Allah. Dan jua terangkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi oleh malaikat, maka terapunlah hingga kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sallim dah abada abada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lepas tamat sudah kekeringan, merintis dan menangis kena ditinggalkan, hingga tangisannya telah didengarkan kepada para sahabat yang beriman. Lalu baginda turun menenangkan, berhentilah menangis berkat usapan.
Bukit Uhud kuat bergoncang kerana gembira Nabi di belakang, sehinggalah kaki baginda menendang, barulah berhenti dari bergoyang. Disaksi oleh Sayyidina Abu Bakar dan bakal syahid Uthman dan Umar. Ala habibika khairil khaliqulli mi kulli mi maulaya salli wa sallim da iman abadan. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ala habib bika khairin khali kulli mi kulli mi. Kami berdoa Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Allah amin amin ya Allah, kabul segala hajat kami, masukkan dalam hati kami rindu dan kasih kepadamu dan kepada Nabi kami Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Mama ayah kami, guru-guru kami, selamat di dunia dan di akhirat ya Allah. Cintakan kami kepada Rasulullah. Kami berdoa amin amin padamu Allah. Amin 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 ya Allah. Kami kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Kita dengar qasidah selagi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ikut gapo pun ambil boleh. Salli alaihi wa ala alihi. Insyaallah ana akan qasidah lagu favorite Syekh Nuruddin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Qaddamma ma Allah maqasidana, qaddamma ma Allah maqasidana, wa zala anna jami'ul ham Allah, wa zala anna jami'ul ham. Qaddamma ma Allah maqasidana, qaddamma ma Allah maqasidana, wa zala anna jami'ul ham Allah, wa zala anna jami'ul ham. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Lagu yang apalah tadi, kalau ana qasidah lagu tadi, jadi semua tak boleh nak ikut, jadi suasana tu kurang. Apalah ana tukar lagu yang kita biasa dengar dan insyaAllah boleh ketuk. Allahumma salli alaihi wa ala alihi.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه السلام عليك زائنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله اشفع لنا في الدنيا والآخرة السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك semua sekali زائنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أمين يا رسول أحمد يا حبيبي السلام عليك يا رسول طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زائنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زائنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا الله يا الله يا نبي يا نبي لك شفاعة أمين أمين يا رب وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي أمين يا الله لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أمين أمين يا رسول أنت اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اشفع لنا 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 يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول يا حبيبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه أحسنتم وجزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur dan berselawat
ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam yang mulia, malam Jumaat. Aksiru salati alayya fi yaumil Jumaah wa lailatil Jumaah. Nabi beritahu, banyakkanlah kamu selawat kepadaku pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Alhamdulillah, kita dengar tadi qasidah yang terakhir daripada Fitri, orang kapur kita ni juga yang belajar tempat Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah, seorang ulama Indonesia yang terkemuka sekarang ini. Syekh Nuruddin selalu pergi ziarah ke kota Tarim bertemu dengan guru yang mulia Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa supaya beliau berjaya untuk menjadi pelapis ulama-ulama tutup guru di masa yang akan datang insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, pada malam Jumaat yang mulia ini ada satu selawat di dalam kitab Al-Aqaid wal Fawaid, dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Daud Bukit Abal. Selawatnya yang saya baca tadi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil ali al-qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barang siapa yang membaca selawat ni satu kali saja pada malam Jumaat, apabila dia meninggal dunia, dia akan lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca selawat ini satu kali saja pada malam Jumaat, apabila dia meninggal dunia, Nabi akan mengkapani salat jenazahnya dan menurunkan mayatnya ke dalam kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini satu selawat yang disebut dalam kitab almarhum Tuan Guru Haji Daud Bukit Abal, seorang ulama, seorang wali Allah di Kelantan kita, di Bukit Abal Pasir Putih rahimahullahu taala, dalam kitab beliau yang masyhur, nama kitabnya Al-Aqaid wal Fawaid, iaitu bab akidah dan tasawuf, satu kitab yang sangat masyhur sehingga sekarang kitab itu masih lagi dipelajari oleh murid-muridnya yang terkemuka, sehingga di zaman sekarang pun di masjid beliau, di pondok beliau, di Bukit Abal masih lagi ada tarikat-tarikat zikir-zikir yang dibawa oleh anak-anak murid beliau sehingga sekarang rahimahullahu taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah, di musim PKP sekarang ini, pada hari dua yang lepas kita sebut dalam live kita bahawa kerajaan kita harap supaya membuka masjid. Alhamdulillah, mungkin Menteri Agama tengok juga live kita, esok dia beri dah buka masjid, tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam buletin awal ni hari ni, esok masjid beri dah semayang Jumaat, esok masjid buka dah untuk semayang. Mungkin live kita tiap-tiap malam ni dia tengok, tuan-tuan yang mulia. Mungkin live kita ni kena bengong dua malam, dia jadi cerdik mungkin. Nah, sebab pada dua hari yang lepas kita sebut menteri ni ada akal ke tidak, Perdana Menteri ni ada akal ke tidak, pasar raya bagi buka, kedai bagi buka 6 pagi 10 malam, tiba-tiba rumah Allah yang kamu nak semayan, kata Ustaz Abdul Somad, seorang ulama Indonesia, bagaimana atas dunia kamu tutup rumah Allah sedangkan kamu mati, mu nak tak malu ke nak jumpa dengan Allah di akhirat? Waktu kamu hidup, kamu tutup rumah Allah, orang nak semayang kamu larang, orang nak semayang membawa terak boleh gari mari, bagaimana mu tu melekat ikat gari bahut dan neraka di akhirat? Sikit lagi, ni rumah Allah, bukan rumah Muhyiddin, bukan rumah Waqiah, bukan rumah Yasin, bukan rumah tu rumah ni. Hari ni kerajaan celaru, tuan-tuan, Perdana Menteri jatuh pula dah hari ni, tuan-tuan yang mulia. Maka kita berdoa pada Allah supaya Allah lantik kerajaan yang baik untuk tadbir negara Malaysia ini, tuan-tuan. Seorang pemimpin yang ada iman, seorang pemimpin yang ada hidayah, seorang pemimpin yang ada hub kasih syauq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al-Habib Umar beritahu dalam satu live pada 2-3 hari yang lepas, dia kata kalau nak wilayah COVID ni tak ada cara lain dua perkara. Pertama, buka masjid semayang Jumaat. Yang kedua, jangan orang jangan lari orang semayang Jumaat. Buka semayang Jumaat, kata Habib Umar, wajib hari ni selalu hilang COVID dalam dunia, kata Habib Umar bin Hafiz dalam satu live pada 2-3 hari yang lepas daripada tempat beliau Darul Mustafa. Alhamdulillah, tempat ambo duk ngaji, duk belajar, ambil ilmu daripada Kota Tarim, daripada satu orang ulama yang berkat. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang mulia, ingatlah kita hidup di dunia ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menyatakan dalam suratul mulk ayat yang kedua, kamilah Allah yang menciptakan makhluk ini, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sihat, ada itu ada ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kami nak uji kamu, kata Allah. Siapakah amalan yang paling baik di kalangan kamu? Maka hari ini tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah beri penyakit satu dunia risau, satu dunia pusing. Ini menandakan ujian daripada Allah. Tiba-tiba Allah uji kita lari pula orang jangan semaya di rumah Allah. Ceridik kau bengong lagu tu. Allah uji tuan-tuan, tiba-tiba kita larang orang nak semayang jemaah di rumah Allah. Allah uji kita, tiba-tiba orang nak menyebar agama Allah, kita tak buka, tak benar orang nak buat kuliah. Tiba-tiba tempat dating, tempat dancing, tempat kelab malam, kelab disco, tempat-tempat maksiat kita tak larang, tiba-tiba kita larang tempat orang nak mengadap Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bala bencana daripada Allah. Maka oleh sebab itu kita minta dengan Allah, berdoa pada Allah supaya Allah lantik kerajaan yang baik untuk tadbir negara kita yang huru-hara sehari dua ni tuan-tuan yang mulia. Cuba tuan-tuan perhati, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada lagi politik dalam Malaysia paling celaru dalam setahun dua ni lah, yang paling celaru. Bila? Selepas meninggal dunia almarhum Tuan Guru Ni Aziz rahimahullah. Seorang ulama yang karismatik, seorang ulama yang terkenal dalam dunia, bukan hanya di negeri kita Kelantan Malaysia, bahkan satu dunia. Seorang ulama yang berpegang teguh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan amat yakin kalau almarhum Tok Guru Nek Aziz masih hidup lagi, dia marah kalau orang tutup rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalil dia marahnya tuan-tuan, dia siapa duduk dia air kecil pergi jambit pergi lagi ngajar rumah Allah, tiba-tiba kita hok sihat lari orang nak semaya rumah Allah. Ini tuan-tuan balanya. Ha? Menteri-menteri yang bila tidak fikir hala tuju bagaimana nak jadi PAH PKP, 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 bila nak habis? Ha? Nak, bila nak habis? Hari ni nyakit 8,000, 9,000 pula dah. Nak guna dia lepas gotu, lepas gani, we gotu, we gani. Tapi rumah Allah dia tutup. Sapa bila kamu duduk dalam PKP ni tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi amo perlu bersuara, kerana amo tengok hari ni banyak ustaz-ustaz tok guru tidak bersuara. Mungkin boleh jadi takut ke guana. Jadi kita kena bersuara. Kita kena rakyat. Supaya kerajaan yang ada ini fikir, kerana ini rumah Allah. Ustaz Abdul Somad tuan-tuan, video dia dalam khutbah yang rikah, dia marah orang larang tutup masjid ni tuan-tuan, hari ni jadi viral satu dunia video dia itu tuan-tuan yang mulia. Jadi bagaimana kita nak ngadap Allah akhirat? Tak malu ke kita nak jumpa Allah? Sedekah orang mari semaya, kita larang rumah Allah tak dunia. La ilaha illallah. Nah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah, betul lah malam ni malam Jumaat. Biasanya pondok kita ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, setiap malam Jumaat kita mengadakan bacaan Yasin dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana kita masih lagi duduk dalam fasa yang kedua PKP, maka kita buka 1/3 pelajar daripada keseluruhan pelajar yang kita suruh hadir, oleh kerana kita tidak bebas sepenuhnya tuan-tuan yang mulia. Tapi walau bagaimanapun, amat harap Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Kerajaan dia nada hari ini. Kalau tak sewi jadi huru-hara, maka dia kena bebaskan rakyat. Paksa rakyat supaya pergi ngaji, pergi belajar, pergi rumah Allah. Amba yakin akan selamat kita tuan-tuan yang mulia. Sebab ni janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Allah turun bala dalam dunia ni, semua tempat kena kecuali masjid tak kena. Tuan-tuan tengok di Indonesia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tsunami pada tahun 2004. Di Aceh, Indonesia, mari tsunami tuan-tuan. Semua hancur, betul tak? Gapo dia tak hancur? Cuba ya, gapo dia tak hancur? Semua lah yang hancur belaka. Derah sikit yang takut apa boleh tak igaknya. Ha? Mari banjir, mari tsunami 2004 tuan-tuan yang mulia. Hok tengok live ni. Tolong share kuat sikit video ni malam ni, biar Perdana Menteri pun tengok malam ni live kita. Kita harap menteri-menteri agama pun tengok live kita ni tuan-tuan yang mulia. Kita harap tok guru ulama-ulama tengok live kita malam ni tuan-tuan yang mulia. Waktu mari tsunami 2004, semua hancur, betul tak? Gapo tak hancur? Cuba ya. Kelak judi. Gapo tak hancur? Kelak malam. Tempat joget. Kau gapo? Kau pasar ria, lah ni musim ria. Kau tempat cocok vaksin, tak hancur. Gapo dia tak hancur? Waktu mari tsunami, illa satu saja al-masajid, Baitullah, iaitu masjid-masjid rumah Allah tak hancur tuan. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Kelantan berlaku banjir pada 2014. 6 tahun yang lepas, semua tempat hancur, semua tempat masuk air, semua rosak. Tapi banyak-banyak benda tak rosak adalah masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pergi di Lak Loh, pergi di Manik Urai, pergi di Dabong, pergi di Kerangan. Ambo ke sendiri tengok waktu banjir yang besar, rumah hanyut tuan-tuan. Tapi bila kita tengok masjid rumah Allah, comel tak hanyut tuan-tuan yang mulia. Di Manik Urai, tingkat 4 sekolah tuan-tuan naik air. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi masjid Manik Urai, elok, boleh sembahyang, boleh apa, tak rosak tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan pergi di Dabong, tuan-tuan pergi di Karangan, tuan-tuan pergi di atas nu lagi, Gomusang, Limau Kasturi, Bertan. Waktu banjir besar 2014, hampir 80% bumi negeri Kelantan tergelam air. Tetapi kebanyakan yang rosak sekolah-sekolah, rumah-rumah. Tapi kita tak dengar lagi masjid rumah Allah rosak tuan-tuan yang mulia. Ini menandakan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak selamat tuan-tuan, tak ada cara lain. Kita harap kerajaan yang ada nak buka masjid. Buka orang nak mengaji, buka orang nak pondok ni, nak ngaji tahfiz, nak ngaji Quran, nak belajar, selamat. Buka orang-orang dakwah nak buat tabligh, rumah ke rumah, buat gas, rumah ke rumah, ajak orang mari rumah Allah, cakap kebesaran Allah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Buka, kita akan selamat tuan-tuan yang mulia. Di Thailand ada seorang ulama tabligh nama Baba Meh Golok, Hafizahullah, alhamdulillah. Video dia sehari dua ni viral tuan-tuan. Seorang pemberita daripada TV Bangkok mari tanya dia, wahai tuan guru, wahai syekh, bagaimana keadaan ini? Lalu dia kata, masjid ni rumah Allah, wajib kita kena semayan. Walau ada penyakit, walau tak ada penyakit, kita tak boleh jarak. Ini sunnah Nabi SAW. Dia cakap benar, dia tak takut. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Ni kita nak kecek bagi benar, takut, takut orang marah, takut orang igak. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqa walau kana murran. Cakap benar-benar walau orang marah, Nabi kata. Walau orang benci tak apa, jangan Allah benci pada kita. Seorang ulama di Kedah, tuan guru Syekh Zainal Asri, Hafizahullah, kawan hamba. Dan dia pernah mari di pondok kita ni pada dulu. Dan hamba pernah pergi di pondok dia 2-3 kali dah. Tuan guru Zainal Asri beritahu dalam video yang lepas bahawa waktu kita hidup di dunia ni tuan-tuan yang mulia, orang benci pada kita tak apa, makhluk benci pada kita tak apa, orang tak hirau pada kita tak apa, jangan Allah tak hirau pada kita, jangan orang, jangan Allah tak tengok kita, jangan Allah tak pandang kita tuan-tuan.
tuan-tuan di dunia dan di akhirat. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan kita harap kerajaan yang tengok video malam ni, mudah-mudahan insyaAllah esok lusa isytihar bahawa semua masjid bebas untuk sembahyang insyaAllah. Berdoa lah tuan-tuan. Jangan ambil sore berdoa. Demo tak berdoa. Aku je berdoa. Berat lah. Jangan kita. Semua kena pakat berdoa. Alaikum bil jamaah. Nabi kata. Duduk dalam jemaah. Bila kita ramah, kita kekuat. Nah. Ni kita sore. Itu Wahabi duduk komod. Nah. Jadi kita kena ramah. Tutup guru ni kena suara. Tutup guru kena berani. Jangan takut. Ni takut ke ugut sikit kuat ngajar. Aku tak pergi haji. Ha. Mu ni kuat ngajar. Aku tak panggil dah. Muni kuat ngajar aku tak witauliah ni. Nah, Allahu akbar. Jadi kita masih lagi duduk dalam syirik pada Allah Taala. Ini masalah yang berlaku. Maka oleh sebab itu kita harap kerajaan yang ada supaya mempertimbangkan masalah agama ini supaya rakyat boleh semayang dengan sempurna, supaya rakyat boleh baca Quran, supaya rakyat panggil hok ngaji hafiz. Berapa ribu juta orang ngaji ni dalam Malaysia ni, pergi ngaji baca Quran berdoa, insyaAllah COVID tak ada tuan-tuan yang mulia. Ni kita pergi tutup bengong tak bengong. Orang ngaji Quran kita tak pergi ngaji, orang ngajar kita kita tak pergi, orang semayang kita, oh mampu gerah lah. Nasib baik dia tak ya, gini lah weh, kita cuti lah semayang 2 tahun. Patut dosa siapa dia nak tangguh bengong. Mula tangguh. Inilah yang berlaku tetua. Teruk tak teruk. Pada muka hari ni jatuh dah kerja. Mungkin esok lusa orang lain pula belum teri. Mungkin aku. Tak pernah sabar. Nah. Benda ni Allah boleh buat. Takut agung tidur malam ni mimpi. Kok mana pun mu raja. Agung mu nak selamat. Mu nak jumpa ustaz budak. Ada satu cerita tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Seorang raja di zaman dia ada ulama sembunyi dalam hutan. Mari orang meretas tadbir hura-hura hura-hura. Satu hari Allah bagi mimpi pada raja tadi. Wahai tuanku, kamu nak selamat mungkin ada jumpa seorang wali yang susuk dalam negeri kamu. Panggil wali tu baru Allah bagi selamat. Mungkin dia panggil aku tak tahu sikit lagi. Ha, nak kata mana mu? Aku ingat belakang pun tak mayat. Nah, itu di mana. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang mulia, kita doa supaya tutup guru yang hebat. Nah, kita dengar tadi qasidah Fitri, Abang Fitri, orang pak kita ni juga. Syekh Nuruddin Banjari ni seorang guru yang sangat tegah tuan-tuan. Dia tahu dia ngaji di Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin ni tuan-tuan seorang ulama yang tegah. Kalau dia ngajar orang tengok je dia hamak tubik tuan-tuan yang mulia. Syekh Nuruddin ni satu hari dia buat daurah kitab. Ni ambil hadis sendiri. Di repet tempat Ustaz Subuki. Hafizahullah. Syekh Nuruddin ni tuan-tuan seorang ulama yang istiqamah. Dia ni kalau duduk antara dua sujud, dua jam dia ngajar, dia tak gerak tuan-tuan yang mulia. Syekh Nuruddin hebat dia. Kalau dia ngajar, anak murid tengok je dia amat tubik, mu tubik. Sebab apa? Sebab dalam hatimu tu tak ikhlas mengaji. Bapa tak ikhlas? Sebab bila mu tengok je dalam hatimu nak siap banget, hatimu situ mu lari dah niat pada Allah Ta'ala. Itu hebatnya Syekh Nuruddin Al-Banjari Hafizahullah, seorang ulama yang terkemuka Indonesia tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah, amo pernah sekali dengan beliau di Masjid Negeri 9 bersama Al-Habib Umar ketika hadir pada 4-5 tahun yang lepas. Makan sekali, duduk sekali dengan seorang ulama yang terkemuka ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan nak beritahunya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulama-ulama yang hebat gini kita kena doa supaya Allah panjangkan umur. Nah, tuan-tuan boleh buka video dalam Syekh Nuruddin Facebook dia, YouTube, tulis Syekh Nuruddin Al-Banjari berkait dengan PKP, berkait dengan corona, bagaimana dia punya marahnya orang tutup masjid rumah Allah Taala. Bagaimana dia marah kalau sembahyang jarak? Bagaimana dia marah kalau orang tak bagi kuliah agama? Allahu akbar. Jadi kita harap kerajaan yang ada ni mempertimbangkan supaya insyaAllah tempat-tempat pengajian agama dibuka sepenuhnya. Dan harap
pagi ni kita tengok TV tuan-tuan, daripada Zuhur tadi sampai Maghrib, buletin awal ni tu duk sibuk dengan kerajaan yang hari ni. Sehari duk sebut kerajaan-kerajaan jatuh ni, hura-hura dah kita Malaysia. Jadi tak ada cara lain tuan-tuan, kita kena latih pemimpin yang ada akhirat, pemimpin yang ada agama. Kita harap agung raja-raja, maka pilihlah Perdana Menteri calon yang terbaik untuk tadbir negara Malaysia supaya selamat di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Jadi habis mukadimah, kita tak masuk lagi tu. Tu baru mukadimah, orang panggil ngeping baru. Gambar terang. Ini baru hok nak simbol. Itu dia makna. Baru nak masuk ni. Kita sambung sikit semalam. Tajuk kitab-kitab ni, Wishahul Aprah, dalam rukun yang kelima. Pada rukun semayang, iaitu rokok serta tamak ninah di dalam semayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan kita sebut, dan jangan kamu qasad, yakni niat dengan rokok akan yang lain daripadanya, daripada rokok. Maka jika turun ia seorang kerana sujud tilawah di dalam semayan, maka tak kala sampai ia seorang kepada hak rokok, maka dijadikan rokoknya, maka hukumnya tiada memadai, yakni tiada sah. Faham molek? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan kita Wishahul Aprah kata, contohnya kita semayan. Dalam semayan ni tuan-tuan, dia ada ayat-ayat suruh sujud. Contohnya dalam surah Sajadah pagi Jumaat esok. Semayan sujadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan kita ni kata, kalau mu turun nak turun sujud dalam semayan, tiba-tiba siapa hak rokok sediakan mu niat nak turun sujud, mu kira rokok, maka tiada sah. Tak boleh. Ada. Dan wajib ia seorang kembali kepada qiyamnya supaya turun kepada rokok. Dia tak boleh kira turun siapa rokok, kira dah. Tak boleh, pasal dia ada niat lain. Maka tiada sah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syarat rokok kata tuan kita Wishahul Aprah, kamu turun pada rokok itu jangan niat yang lain daripada rokok. Ni kita niat dalam hati nak turun sujud sejadah, nak turun sujud tilawah, tiba-tiba siapa hak rokok kita kira rokok. Tak boleh. Itu maknanya begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan-tuan yang mulia, biasanya orang kita ni hok tak rajin sembahyang sujud sejadah. Orang selera, orang sujud dia ter rokok dia. Orang dia sujud dah. Ramahlah gitu. Tak, nampak benar tak biasa pergi sejik. Pahala ni kerja air tutup majik. Kau lagi orang bengong nak mayang. Dengan kerja air jadi bengong. Kasi kat orang yang ada. Kau orang jahit tukir. Lani tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amba pergi mana-mana orang kata kena. Tak tahu hari berapa ni ustaz lani. Tak tahu hari. Hari pun tak tahu. Hari ke apa? Tak tahu. Jemaah kau, satu kau. Nak mana dah nak pergi sejik? Tak boleh. Pergi majik, mari lalu lapu biru. Kalau pergi sejik, mari lalu terak itin. Kalau pergi sejik, ada lalu orang mari igat. Tak, kalau pergi main jemaah. Main jemaah pula lah ni. Tiga orang, empat orang. Tak tahu jemaah berapa dia. Tiga orang, empat orang. Allahu Akbar. Jadi, orang tak tahu hari lah ni. Jadi, jahit tukir. Nah, Allahu Akbar. Jadi sebab itulah kita harap kerajaan yang ada ini buka dengan secepat mungkin. Nah, lebih-lebih lagi lah ni tuan-tuan, PKP lagi, kerajaan erok-erok pula ni, jatuh pula dah hari ni Tan Sri Muhyiddin. Esok lusa mungkin orang lain pula Perdana Menteri, mungkin aku pula, tak tahu lah. Nah, dua kali dah sebut malam ni, kena 40 kali aku sungguh esok. Malam ni aku nak tidur tu hari mimpi. Hah, nak ke nak? Sultan Abdullah mu nak selamat, mu nak panggil budak ni mari. Ha, nak kata lagu mana? Mana boleh tahu kerja Allah. Nah, Allah kuasa ke? Allah boleh buat apa dia kena. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Innama amruhu idza arada syai'a an yakula lahu kun fayakun. Kalau dia kata kun fayakun, ustaz budak menteri esok. Mana kata kau?
Kalau mu tak sih, walau mu tak suka pun dia Tuhan lah. Tuhan mana kuasa kamu? Kamu nak pergi katak Tuhan? Kamu nak pergi igak Allah Ta'ala? Oh, bodoh kuat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita harap sekali lagi dalam video kita malam ni supaya orang share, supaya kerajaan yang ada insya-Allah buka peluang-peluang tempat ngaji ni supaya kita ke selamat tuan-tuan di dunia dan di akhirat. Dan sunat dibaca di dalam rokoknya rokok seorang yang sembahyang subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dalam kitab ni dia tulis subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat lain wa bihamdih. Dah. Maha suci Allah yang maha agung. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bila kita rokok baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dalam satu hadis riwayat, barang siapa yang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih satu kali lepas sembahyang Jumaat, Allah ampun 1000 tahun dosa dia. 1000 tahun dosa Allah ampun sekali sebut. Allah hebat ni tuan-tuan. Zikir bunyi kecil ya, tapi besar kelebihan. Dalam riwayat hadis yang lain, siapa dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sekali lepas sembahyang Jumaat, Allah ampun juga dosa dua ibu bapaknya, bukan dia saja, selama 1000 tahun sekali sebut. Allahu akbar. Ha tu. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita kena banyak baca, lebih-lebih lagi kalau kita sembahyang sore. Tak, lama sikit rokok. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baca kok 11 kali, 15 kali. Ni dak, maya Jumaat pun 3 kali, maya sore pun 3 kali. Sepatutnya kalau kita lama sore, maya wi lamalah muka kita sore. Kalau kita ramai jangan lama. Allahumma salli ala Muhammad. Esok kita tak harilah. Kalau mu maya sore tak apa, nak teh 3 je rokok pun. Macam Nabi SAW. Nabi ni semaya tahajud, Siti Aisyah kata, lama rokok tu kalau baca Quran 3 juzuk, lama dia. Lama Nabi rokok tu 3 juzuk baca Quran. Allahu akbar. Ni kita tu imej seminit tak siapa tu gelisah dah. Eh lama teh nasib belauk mari dah. Allahumma ma ya Rasul. Lama teh maya ke nasib beh kucing. Allahu akbar. Ni Nabi tu tu 3 je rokok. Allahu akbar. Nah. Nah, isa dah kita ni. Nah. Allahu akbar. Malam ni baca baca kitab sikit ya. Malam ni bukan ngepek. Oh ya. Ngepek lagi lah eh. Oh ya. Supaya raja-raja. Nah, supaya kerajaan-kerajaan yang ada. Allahu akbar. Kalau tak dengar nasihat ni tu eh, tunggulah bala tu mari hok lain pula. Mana tahu esok lusa rutuh kat sisi kan nak lagu mana? Tu hari ke bumi nak lagu mana? Mungkin dia ben nak lawi aku tu kata. Aku hancur bumi nak lagu mana? Idza zulzilatil ardu zalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Mungkin dia ingat molek eh manusia. Menyangai lawi aku tu kata. Bumi hok mu duduk lah ni. Aku akan gocak, aku kocok, hancur lebur semua tu kata. Dalam ayat lain, idza sama'u fatarat wa idza al kawakibun tatharat wa idza al biharu fujjirat wa idza al quburu bu'thirat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Hei manusia semua tu kata, mu tengok langit lah ni comel hebat, idza sama'u fatarat, satu hari akan jatuh bau hatul bing. Nak lagu mana aku? Aku Tuhan ke? Kamu nak bunuh aku? Kamu nak igak aku? Kamu nak panggil polis igak? Panggil igak mana? Tuhan, kamu tak nampak tengok? Ini perkara-perkara akidah yang perlu kita tanam dalam hati rakyat Malaysia supaya rakyat kita semua insya-Allah beriman dan menjadi negara contoh bagi dunia. Barulah jadi Islam. Ni Islam nak kecek agama pun takut Islam ke mana? Allahu akbar. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita harap lagu itulah supaya tuan-tuan yakinlah dengan pertolongan Allah, ikutlah perintah Allah, kita akan selamat. Ikut undang-undang Allah. Ni ikut undang-undang lori, undang-undang hok kapi buat yang menyebabkan kita akan sesak dunia dan sesak sampai ke akhirat. Allahu Rabbi ya Karim. Dan sekurang-kurangnya kamu baca dalam rokok itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau baca sekali tak boleh ke ustaz? Boleh, sunat ke? Bodoh. Ke wajib.
kali-kali boleh. Tak baca pun apa. Tak, tapi yang moleknya baca 3 kali. Kalau nampak email lama lagi, oh, teh 5 kali. Nampak lama lagi, teh 7 kali. Nampak lama lagi, teh 1000 kali. Dia pun tak ada lagi klik dia, dia pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila kita sembahyang dalam rakaat tu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Dalam kitab kita dia sebut yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an hadis ibni Abdullah ibnu Mas'ud kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza raqa'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 marrat faqad tamma ruku'uhu wa dhalika adnah. Jadi Nabi beritahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila semayan seorang kamu, maka berkatalah ia di dalam rukuknya sebanyak 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih faqad tamma ruku'uhu, maka sempurnalah rukuknya, kata Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa dhalika adnah, dan yang demikian itu adalah sekurang-kurang sempurna untuk kamu baca di dalam sembahyang. Hadis rawahu Abu Dawud, hadis nombor 296 dalam kitab Salah, dalam kitab Sunan Abi Daud. Hadis ini riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita ni duduk dalam rukun yang kelima semaya, iaitu rokok. Setelah kita habis dah beberapa minggu yang lepas hurai masalah rukun yang keempat, iaitu membaca surah Fatihah di dalam semayan. Wallahualam. InsyaAllah kita sambung maghrib malam esok pula rukun yang keenam, iktidal. Iktidal pula. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekadar tu malam ni, jikalau malam ni tuan-tuan berasa kasar sikit, tak berasa gua no ustaz tu naik angin, tak naik angin mana pasal baru cocok beresing kan. Jadi kau cocok ni kau segar, dia baru so yang kedua ni, oh pakai mampu teruh lah. Tak, tengok oh cocok so pun baru ayak, tak ngepek semalam main 2 buka ni masjid esok. KJM pun jatuh dah hari ni. Kalau dengar video malam ni, orang lain lah menteri esok eh. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi kita harap dah ulama-ulama yang ada ni kena suara, jangan ambo sore ni, ambo sore beratlah ambo. Dah kena suara belaka. Dah ambo ayat dah tadi, antara ulama yang kuat bersuara ialah Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah. Allahu akbar. Dia marah sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok video dia. Syekh Nuruddin ni masya-Allah. Dah sangat ulama yang sangat istiqamah. Tak, amboi ada tadi kan, kali dia mengajar tu eh, dia duduk antara 2 sujud, 2 je dia tak gerak. Allahu akbar. Ni kita ni seru serah. Ke selo, ke tengok je, ke nak pergi kecing. Tak, Syekh Nuruddin kata kalau kita ngaji tengok je tu tak ada adab dah dalam majlis ilmu. Tak ada adab dah. Subhana. Nah, sebab bila kita tengok je, dalam hati kita tu mesti mari. Lamun Syekh ni ngajar, lari dah niat kita. Hebat Syekh Nuruddin ni tuan-tuan. Nah, oh takut tuan-tuan kalau duduk dengan dia takut. Nah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Nah, ambo boleh ngaji di Tarim, tempat Habib Umar. Nah, boleh jumpa Syekh Nuruddin, ulama-ulama yang hebat. Nah, boleh duduk sekali, boleh makan sekali. Ini satu nikmat anugerah Allah bagi. Walaupun ambo usia yang muda, tapi Allah bagi sempurna boleh berjumpa dengan ulama-ulama. Mudah-mudahan kita pergi kai serba demo pun tak apa dah masuk syurga akhirat. Ya, ulama kata kalau kamu tak boleh jadi ulama, kamu sayang pada ulama. Walaupun kamu jahil, tak apa dah. Ya, ni kita dah lah jahil, beci pula kau orang alim. Ya, lawan pula ulama-ulama, maka kita jauh sekali untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah tuan-tuan, isa kita masuk banyak dah tu. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian kita ni maghrib malam esok, iaitu
rukun semayan yang keenam, i'tidal. Wallahu alam. Kita akan sebut malaysia sejarah i'tidal tu mari mana. Sami Allahu liman hamidah tu mari mana pucuknya. Sedangkan dulu tak ada. Ha, itu kita akan sambung pada malaysia insya-Allah taala. Mungkin dah hamba rasa ya sehari dua ni Perdana Menteri baru pula di negara kita. Mungkin. Wallahu alam. Tapi bab politik kita tidak cakap mana. Yang pentingnya kita hanya nasihat, teguran pada kerajaan yang ada supaya mentadbir dengan hukum Allah. Kerana ingat, kalau kamu buat panah-panahmu, mula orang pertama Allah heret masuk dengan ke akhirat. Ingat boleh. Nah, bukan main-main amanah ni. Nah, macam apa? Boleh buka pondok. Duit orang pergi derma ribu-ribu juta. Jangan. Siasat Allah tanya. Duit orang pergi mau bagaimana piti nak akhirat? Bagaimana? Ingat senang kan nak masuk surga tu-tu kan? Jangan. Nah, orang pergi duit muak berapa duit? Orang pergi piti, pergi derma muak masjid ke tak? Mau bagaimana piti? Allahu a'yazubillah. Jadi sebab itulah amanah ni satu perkara yang besar daripada Allah. Lebih-lebih lagi orang jadi menteri, jadi menteri. Oh, beratlah siasa. Nak jawab ke anak akhirat? Nah, nak jawab ke anak? Dosa kita pun tak erat dah. Nak pikul hak orang. Oh, lagi teruklah tuan-tuan akhirat. Wal'iyazubillah. Jadi kita harap Allah yang maha pengampun, Allah ampun semua dosa kita insyaAllah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan Allah beri kesihatan, Allah panjangkan umur kita. InsyaAllah kita boleh lagi mengaji pada maghrib malam esok. Dan jikalau Allah ambil nyawa kita malam ni atau esok, mudah-mudahan Allah jadikan malam ni malam terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah hapus semua dosa kita yang telah lalu. Dan mudah-mudahan waktu mayat kita masuk kubur, tak ada satu pun dosa kecuali diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala zina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Wadud, Allahumma ya Jabbar, Allahumma ya Qahar, Allahumma ya Alimal Sirri minna, la tahtika sitra anna, wa'afina wa'abu anna wa kullana haythu kunna. Yallah biha, yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah wal rida wal qabul. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah, sebagaimana doa ulama tarim, bahawa mati kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan yang baik ya Allah. Mati dalam keadaan beriman ya Allah. Mati dalam keadaan kamu redha pada kami dan kami suka nak berjumpa denganmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, guru-guru kami yang masih hidup, Habib Umar, Syekh Nuruddin Al-Banjari, guru-guru ulama yang hebat, ulama-ulama yang akidah ahli sunnah, panjangkan umur sihat ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami yang telah meninggal dunia, seperti almarhum Tok Guru Ni Aziz, Tuan Guru Haji Saleh Si Kedah, Tuan Guru, mana-mana ulama yang meninggal dunia, ampunlah dosa mereka, rahmatilah mereka, luahkanlah kubur mereka, himpun kami untuk duduk bersama mereka, para awliya, para ulama dan para nabi dalam surga Firdaus di akhirat, bi ghairi hisab wala itabin wala azab wala mihnatin wala fitnah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami mohon padamu, kamulah Allah yang terlebih tahu. Hari ini, 2-3 hari ini, hura-hara negara kami Malaysia. Lantiklah pemimpin yang baik ya Allah. Lantiklah pemimpin yang ada iman. Lantiklah pemimpin yang ada akhirat dalam jiwanya. Jangan kamu latik pemimpin yang jahat ya Allah. Jadikan kerajaan yang teguh. Jangan hura-hara ya Allah. Mulah Allah yang maha kuasa. Tidak ada kuasa yang boleh mengatasi kuasamu ya Allah. Kami minta padamu buang penyakit dengan segera. Karena mulah Allah yang beri penyakit, kamu juga Allah yang boleh buang penyakit. Istajibillahumma du'a'ana wa haqqiq fika raja'ana. Ya Allah, terimakanlah doa kami, kuatkanlah harap kami, supaya kami yakin padamu, tidak yakin pada benda lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى
Mustafa balik maqasidana Aghfir lana ma madha Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Aghfir lana ma madha Ya wasi'al karami وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم من يوم يكلم أشهد أن لا إله إلا الله